Assalamualaikum, hai, selamat siang. Siang ini saya akan mereview bakso Pak Dono Kiwir ya, yang tadi saya pesan lewat GrabFood. Ya, ini saya tadi pesannya bakso tetelan. Ya. Nah, ini ternyata ada tetelannya, ini ada isunya. Ini ada tetelannya sedikit ya. Ada baksonya urat, ada bakso uratnya. Ini ya. Nih saya belum cicipin, saya cicipin dulu ya. Nih saya kasih, saya nggak suka sama ini saus. Ini saya dulunya saya kasih cabenya aja. Dah, nggak usah banyak-banyak. Gimana rasanya? Mari kita cicipin bakso ini siang ini ya. Wow. Tadi saya pesan lewat GrabFood, harganya Rp19.200 ya. Terus harga antarnya Rp6.000, tapi dapat diskon dari Grab Rp10.000. Jadi tinggal Rp15.200. Ya. Ini lumayan nih baksonya, ada yang gede ini. Baksonya ada yang super. Terus ini bakso supernya ini satu yang gede, baksonya yang sedang ini ada empat ya. Terus ada masih ada balungannya. Kita coba dulu ya. Rasanya seperti apa? Nikmat. Cuman sayang kurang panas. Karena tadi saya tinggal dulu begitu datang ya, jadi kurang panas. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Enak ternyata saudara-saudara, baksonya enak. Ini lumayan untuk porsi saya segini, terlalu banyak. Kita coba dulu ya, nih isunya. Nyaman rasanya. Nanti kita coba baksonya ya. Nyaman. Sesuai dengan harganya. Rp15.900 nih. Kalau sedang ke Kudus, silahkan pesan bisa lewat GrabFood ya. Ini sambalnya mau ditambah dulu. Kita habisin aja ya. Aduh, susah. Ya, makan nggak kelihatan ya, cukup baksonya aja yang kelihatan. Udah gitu dulu ya reviewnya, nanti dilanjutin lagi setelah habis. Makasih, selamat makan siang.